do you want to see? What do you want to share with me? Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Aulia Fikrim. For this video, I'm going to tell you another 15 facts about Turkey. Yes, to the point aja ya. First, orang Turki tidak begitu peduli dengan kebersihan jalan. Ya, seperti di Indonesia, ya sampah dan puntung rokok itu di mana-mana. Sangat disayangkan karena negara ini begitu indah. Tapi faktanya memang seperti itu. Beda lagi dengan orang Turki di rumahnya. Generally, mereka itu sangat-sangat bersih. Yang kedua, kucing dan anjing itu sangat banyak. Jangan pula heran, walaupun mereka Muslim, mereka itu dengan senang hati megang anjing, ya. Tidak seperti di Indonesia yang ketika melihat orang melihara ataupun megang anjing itu agak sedikit tidak normal, akan diliatin, akan dikata-katain, dan tidak jarang mendapat cibiran. Kalian akan melihat banyak rumah-rumah anjing dan kucing di jalanan. Dan mereka juga sediain makan minuman. Siapapun bebas untuk kasih makan dan minum anjing dan kucing ini. Yang ketiga, azan berbahasa Turki pernah berkumandang selama 18 tahun. Dede, sen niye sezon okumuyorsun? Mizahlı Muhammedi bu değil evladım. Bu değil. Baba dur! Bırak. Yeter artık. Bu çocuklar ezan nasını duymadı hiç. Ini pas di zaman Mustafa Kemal Atatürk, kemudian dikembalikan lagi oleh Adnan Menderes, namun ironinya Adnan Menderes dikudeta dan dihukum gantung. Yang keempat, tata kota di Turki itu sangat-sangat Masya Allah. Semua provinsi di Turki pasti ada taman yang mereka sebut dengan Cumhuriyet Park. Dan standar tamannya untuk saya pribadi yang orang Indonesia lebih dari cukup ya. Karena aku tidak pernah menemukan taman sebagus itu di Indonesia kecuali apartemen tertentu yang ada fasilitas pool, taman, dan gym. Jadi setiap taman itu ada 2 atau 3 fasilitas gym, arena bermain anak-anak, jadi mereka safe ya. Nggak berlarian ataupun main di jalanan gitu. Kemudian tempat duduk itu banyak jenisnya, seperti video ini.
Yang kelima, nah walaupun akhlak orang Turki ini sudah tidak sebagus dengan di zaman Ottoman ya, ya karena mereka ini bisa dibilang sudah sekuler, kebiasaan mereka dalam mendoakan satu sama lain itu masih melekat. Misal ketika mereka berpisah, mereka selalu ucapkan Allah emanet ol, terus Allah razi olsun, yang artinya semoga Allah memberkahi dan melindungi kamu. Terus kalau kita belanja di supermarket ataupun pasar tradisional lainnya, penjual dan pembeli itu masih saling doa. Ya, ketika sudah membayar di kasir, pembeli ucapkan kolagelsin yang artinya semoga Allah memudahkan segala urusanmu. Kemudian nanti si penjualnya ataupun kasirnya itu juga ucapkan Allah bereket olsun, hayli gunler, hayli aksamlar. Karena hampir semua company ataupun perusahaan di Turki itu memfasilitasi ataupun provide karyawannya dengan bis. Jadi karyawan ataupun pegawai itu diantar jemput tinggal nunggu di halte ataupun di titik tertentu sesuai dengan aturan perusahaan. Yang ketujuh, transportasi umum itu gratis bagi lansia dan disable. Yang kedelapan, belediye atau bisa kita sebut dengan pemda di Turki itu menanggung hidup orang tua yang tidak bekerja atau tidak mempunyai keluarga lagi. Jadi selama dia tercatat di belediye setempat, dia tidak akan kesusahan. Artinya tidak usah khawatir ya, mereka itu provide makannya dan mereka juga tidak seperti di Indo yang jemput bola. BLT aja harus pakai rame-rame dulu, panas-panasan di kelurahan ya, itu juga dipotong. Nah, kalau di sini tuh petugas belediye yang ngantar ke rumah masing-masing. Misalnya ada kakek ataupun nenek tua yang sudah tidak bekerja dan tidak memiliki keluarga lagi, nah petugas belediye itu dia akan mengantar makanan berupa roti, sembako ke rumah itu. Kita tidak akan menemukan orang yang kesusahan untuk makan selama dia terdaftar. Yang kesembilan, bagi keluarga yang mempunyai anak disable baik fisik ataupun mental, keluarga tidak akan bayar tax ya, tidak akan bayar pajak. Dan bahkan pemerintah Turki memberikan bulanan, uang bulanan untuk biaya perawatan si anak. Yang ke-10, cowok Turki yang sudah dewasa itu wajib wamil seperti Korea. Dulu masa wamilnya itu 2 tahun, kemudian 1 tahun, kemudian lately 6 bulan. Nah, gimana kalau misalkan ada yang nggak mau ikut? Ya nggak apa-apa. Mereka boleh tidak mengikuti wamilnya, namun harus bayar denda. Bayar dendanya kalau nggak salah itu sekitar 80 ribu Turkish lira ya. Namun mereka tetap harus laporan dulu, mereka stay like 2 weeks di karantina, kemudian komander nanti akan memberikan surat bahwa dia itu sudah free. Karena mereka sistemnya sangat baik, data kita benar-benar terupdate gitu. Akan kelihatan misalkan orang Turki ini mau cetak KTP ataupun KK, mereka nggak perlu ke seperti kita ya, ada dukcapil gitu, nggak perlu ke kantor-kantor seperti itu, karena mereka bebas akses datanya mereka itu di warnet. Misal kalian mau ngecek nih, ini orang udah wamil apa belum, bisa kalian tinggal input aja nomor kimliknya atau nomor KTP-nya. Yang ke-11, rumah ataupun apartemen orang Turki itu full dengan karpet. Karpetnya juga beda-beda, karpet untuk winter beda, summer beda, spring beda, dan autumn juga beda. Yang ke-13, ada yang nanya, kak orang Turki itu ramah-ramah? Hell no, mereka tidak ramah sama sekali. Kebanyakan yang ramah itu hanya penjual. Di situ juga kalau misalkan kalian tidak jadi membeli barang mereka ya, kalian juga diomelin, disumpahin, ya dikata-katain dalam bahasa mereka. Yang ke-14, Turki adalah negara muslim namun sudah menganut paham sekuler sejak zaman Presiden Mustafa Kemal Ataturk. Nah, kondisi Turki sekarang ini mungkin kalian akan sedikit kaget karena for example hal-hal yang kita orang Indo masih menganggap tabu di sini sudah menjadi hal yang biasa. Misal kissing di jalanan, kemudian hugging di transportasi umum, alkohol di mana-mana, cewek yang pakai kerudung itu dengan santai dan indahnya merokok di jalanan. Ke-15, pendidikan di Turki itu sampai high school gratis, difasilitasi dengan baik, apalagi kemarin waktu heboh-hebohnya COVID ya, itu difasilitasi oleh pemerintah dengan tablet, kemudian internet gratis. Nah, di luar COVID ada di sekolah juga tentunya. Namun, sangat disayangkan, dengan kemudahan yang mereka dapat, itu mereka kurang mengapresiate. Sehingga aku tidak jarang menemukan anak-anak yang seharusnya masih sekolah, mereka nggak mau sekolah, mereka putus sekolah, mereka memilih untuk nggak tahu ya mereka mau ngapain tuh di jalanan. Video sebelumnya aku bahas scam itu skala kecil ya, cetek-cetek lah, but this one is really really keras kakap. Keep it in your mind, do not ever go with somebody who approach you in Istanbul, especially in C-class JDC.
Ya, jangan sekali-kali kalian menerima ajakan ataupun keramah-tamahan orang yang tiba-tiba mendekati kalian kemudian mengajak kalian ngobrol. Ya, modus penipuannya itu berupa begini. Hi, my name is John. I came from this. Mereka bakal sebut negara mereka. Oh ya, yeah, what about you? Mereka bakal seolah-olah interest dengan kalian. Oh, nice to meet you. Let's have a tea. Let's have a dinner. Let's have a coffee. Something like that. Nah, kalau kalian kejebak, they will take you down to a very, very dark, suspicious places. And they get bill you like crazy. And you cannot even argue with the bill. And it happens to a lot of tourists in Istanbul. Alright guys, thank you very much for watching. Don't forget to like the video, subscribe to the channel, and turn the notification button on so that you can see every time I upload new content. See you in the next video. Bye-bye!